Iya, ini dia pemirsa 4-3-3. Atau bisa juga mungkin nanti berubah menjadi. Dan kita lihat di bangku cadangan begitu banyak pilihan bagi pelatih Jean-Olde Rickering dari Dewa United FC. Ini dia. Kick off yang pertama sudah dilakukan. Lagi Brian Fatari. Peniksa kepada Taisei Marukawa. Lolos sekali Taisei dan coba dikejar oleh Ricky Kambuaya. Kita lihat. Lolos pemirsa. Satu serangan berbahaya Dewa United. Ricky Kambuaya. Sika. Oh. Selesaikan dengan baik. Sempurna oleh Egy Maulana Fikri. Luar biasa ya. Kita lihat sprint dari Ricky Kambuaya. Yang bisa juga melewati hadangan tadi dari Vargas yang coba untuk menekel, tapi kemudian dia bisa memberikan umpan yang akurat ke tiang jauh kepada Egy Maulana Fikri. Ini dia, kita lihat aksinya luar biasa. Dia menunggu, dia melihat ada siapa di tiang jauh. Scanning itu sangat penting. Ada Egy Maulana Fikri dan Egy luar biasa melakukan finishing dengan kepalanya, mencetak gol ketiganya. Messi Doro di sana. Messi Doro, dan kita lihat, oh baik sekali, dan Egy. Mudah sekali pemirsa. Dan kemudian Messi Doro, kita lihat Messi Doro memberikan umpan ke Egy yang tidak terkawal sama sekali. Dan Egy Maulana Fikri mendapatkan bola di tepi kotak penalti. Dia cari angle dulu sebelum dia melepaskan shooting. Kita lihat dia cari angle sebelum dia shooting. Dan pada saat dia shooting, dia mengincar ke tiang dekat. Ini pintarnya Egy. Balik lagi pada Egy. Egy sangat baik, dan Nico sikat lagi. Oh, terkena mistar pemirsa. Sebuah kombinasi umpan 1-2 yang begitu sering. Martin masih mengenai mistar gawang. Baik sekali ya, kita lihat setup play Egy, Nico. Nico memberikan umpan kepada Alex. Tapi cukup baik juga kewaspadaan dari para pemain-pemain Padang untuk menghalau bola. Oh, bebas. Oh, terlalu kosong. Bebas. Bisa kita lihat. Ah. Oh, ini yang harus diwaspadai. Kali bisa lepas kalau. Oh. Bahaya pemirsa, kesalahan lagi kali ini. Alexis Messidoro. Messi Doro, dan Egy sikat lagi pemirsa. Satu babak, tiga gol, hat-trick dari Egy Maulana Fikri. Wow. Ya, luar biasa ya. Kita lihat peran dari Messi Doro begitu besar dalam memberikan suplai bola di pertandingan sore hari ini. Setelah sebelumnya dia memberikan assist kepada Egy yang mencetak gol dari tepi atau sedikit dari dalam kotak penalti. Ya, Rosat, dan ini peluang terbaik, kita lihat. Oh, lagi-lagi pemirsa. Julian Shah, ini dia. Sudah one on one padahal dengan Sonny Steven, tapi memilih. Ah, tidak offside, 3-1. Dan kali ini sama-sama kita lihat, Alex Martin. Oh! Penalti. Kuning pemirsa. Ya, kesempatan ya, tadi umpan dari Altabala diterima oleh Taisei. Taisei memberikan bola kepada Alex Martins. Alex Martins melewati, ada tangan. Dengan skor 4-0, mampukah Alex Martins? Ancang-ancang dia Alex Martins. Gol. Antisipasi oleh Teguh Amiruddin. Luar biasa ya eksekusi penalti dari Alex Martins. Dia mengambil ancang-ancang yang cukup jauh sebelum dia bisa mengeksekusi penalti ini. Begitu tenang, tapi presisi ya dari syutingnya. Bisa juga mengecoh penjaga gawang Teguh yang merudit. Kim Ming Yu ya, Semen Padang kuasai bola. Ada Dwi Noviansyah kali ini. Baik sekali, lolos sekali di pemirsa. Ada Firman Juliansa di sana. Firman kirimkan umpan, dan oh, baik sekali itu dia pemirsa. Gol! Bukan oleh Semen Padang ya, di 5 sampai 10 menit awal babak kedua ini. Dan Firman seperti biasa melakukan akselerasi, memberikan crossing. Nah, belum jelas apakah terkena Brian. Kita lihat bola masuk. Ya, Brian sepertinya. Nah, yes, betul. Terkena Brian, betul. Itu bisa saja terkena situasi dalam yang dialami oleh Brian Fatari. Oh, baik sekali, dan ah, masih bisa, masih ada peluang. Lagi-lagi pemirsa berturut-turut. Tidak, yes, offside. Tidak offside. Dan sepertinya Bayu Gatra ya. One on one dia dengan Nico. Kali ini Firman kirimkan umpan, dan sikat. Oh, Firman Julian Zadan. Masih terblok lagi tadi pemirsa. Oh, baik sekali. Bahaya lagi pemirsa. Oh, coba dikejar pemirsa. Nuf.
Nufian Dani. Lolos kali ini, apakah akan dieksekusi langsung Nufian Dani? Dan gol! Kepada Nufian Dani. Nufian Dani berlari. Dia bisa saja syuting. Tapi memang dia melihat posisi dari Septian lebih free, tidak terkawal. Dan para pemain-pemain Padang yang fokus untuk menyerang. Momen lagi. Messidoro, Alex Martin lagi, Messidoro lagi. Mirsa, kita lihat Messidoro. Baik sekali. Taisei. Messi Marukawa dan umpan ini bahaya. Messidoro sikat. Gol! Dan Taisei dengan visi umpan efeknya. Oh, cantik sekali. Dan begitu berkelas juga bagaimana finishing yang dilakukan oleh Messidoro. Ya, ini bukan saja soal finishing ya, tapi umpannya itu. Kita lihat umpan yang bisa membuka pertahanan dari Semen Padang dan juga kepintaran dari Messidoro yang melakukan pergerakan tanpa bola. Ya, tidak perlu kecuali memang mengganggu tadi sebenarnya. Hadi Setiawan, Messidoro. Apa yang terjadi pada ini? Gol. Mencetak 3 assist. Setelah sebelumnya memberikan 2 assist, maka kali ini di assist ketiganya, Messidoro memberikan umpan bukan ke Egi, tapi kepada Alex Martin. Dan Alex, kita lihat, tidak mudah, itu dia. Dia mengecoh penjaga gawang Teguh Amiruddin. Ini tidak mudah, itu dia. Dia bergoyang sedikit, kemudian dia menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong untuk mencetak gol. Gagal lagi. Counter. Nufian Dani dan kecepatan dari Alex Martin. Kita lihat Alex Martin dapat bola lagi di sana. Ada siapa yang akan memberikan support kali ini? Masih Alex. Alex Martin. Sikat lagi. Messidoro kali ini. Ya, kita lihat Alex Martin coba untuk shooting, rebound, Messidoro. Berikan umpan, sama-sama kita tunggu dulu. Bisa ini dia, Ricky Ariansyah. Eksekusi langsung rupanya. Baik juga ya. Dengan sangat baik tadi oleh Sony Steve. Pada Mitreski, masih Mitreski. Brian Fatari, baik sekali berikan umpan tadi. Bahaya, Bagas sekarang! Gol. Kepintaran dari para pemain Dewa United mencari ruang. Inilah yang luar biasa. Dani kembali feeding bola atau memberikan assist kepada Septian yang melakukan pergerakan tanpa bola. Martik terlambat, tapi Septian finishingnya. Ini tidak mudah, finishingnya luar biasa. Septian mencetak gol keduanya. Jadi Septian mencetak 2 gol. Egi Maulana Fikri mencetak hat-trick. Selesai sudah. Selesai pemirsa. Luar biasa kemenangan rekor sejauh ini di BRI Liga 1. Rekor tandang pemirsa. Dewa United unggul 8-1 atas tuan rumah Semen Padang. Dan kami akan kembali ke studio setelah pesan-pesan berikut ini.